Mereka cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat akan cinta tersebut. Tidak akan diterima oleh Allah yang mengaku cinta sampai mereka mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepadaku, kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau syarat kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengikuti beliau sampai kita cinta kepada beliau. Tidak akan tumbuh cinta itu sampai kita kenal kepada beliau. Sampai kita mempelajari sirah sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Anak-anak kita lebih kenal dengan pemain sepak bola daripada Nabi Muhammad. Putri-putri kita lebih kenal pemain sinetron daripada Nabi Muhammad. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat kalau bukan karena Nabi Muhammad. Semasa beliau hidup, berapa banyak tetesan keringat yang Nabi persembahkan untuk umatnya. Semasa Nabi hidup, berapa banyak tetesan air mata yang mengucur daripada mata beliau. Semasa Nabi hidup, berapa kali Nabi bercucuran darah. Dalam satu pertempuran, kening beliau luka, berdarah. Gigi beliau tanggal, berdarah. Dan ketika Nabi mulai mengucurkan darah, Nabi tadah dengan kedua tangannya agar tidak sampai jatuh itu darah di atas bumi. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadah itu darah? Nabi menjawab, kalau satu tetes darahku jatuh ke atas bumi, maka Allah akan mengazab mereka. Nabi tidak rela, Nabi tidak ingin darah itu satu tetes saja jatuh di atas bumi yang membuat Allah murka. Yang akan mendatangkan azab kepada mereka. Nabi tidak ingin. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Habibullah? Siapa mereka yang Nabi tidak ingin Allah murka kepada mereka? Yang menolong beliau, yang membantu beliau, yang memperjuangkan perjuangan beliau demi Allah? Tidak, bukan. Yang Nabi tidak ingin turun azab Allah kepada mereka, orang-orang yang memerangi Nabi, orang-orang yang membuat Nabi terluka, orang-orang yang ingin membunuh Nabi. Ini rahmat Nabi kepada mereka yang memerangi Nabi, kepada mereka yang tidak seiman dengan Nabi, yang tidak mau mengikuti Nabi. Rahmatan lil alamin. Adakah makhluk yang lebih rahmat daripada baginda Muhammad? Siapa? Dari golongan Nabi, dari golongan Rasul, malaikat, siapa yang lebih agung, yang lebih besar sifat kerahmatannya, kasih sayangnya, belas kasihnya lebih daripada Muhammad? Maka benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati Nabi-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Ini Nabi kita Muhammad yang setiap malam bercucuran, yang setiap malam bercucuran air mata bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, ummati, ummati, kita yang diingat.
kita satu malam ingat kepada Nabi, atau mungkin televisi-televisi sudah memenuhi ruang tamu kita, atau mungkin handphone-handphone dengan segala macam isinya telah memenuhi ruang hati kita sehingga tidak ada untuk Muhammad. Pernah suatu ketika istri beliau yaitu Siti Aisyah membuat Nabi bahagia, pernah melakukan sesuatu yang membuat Nabi senang. Lalu Nabi berdoa kepada Allah untuk Sayyidah Aisyah. Apa doa Nabi? Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang lampau dan yang akan datang. Doa Nabi. Doa Nabi mustajab. Nabi mengangkat tangan mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang lampau dan yang akan datang. Mendengar doa Nabi, bergembira hati Aisyah, berbunga-bunga hati istri beliau Aisyah. Nabi berkata, asa sarurti ya Aisyah, kamu gembira wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, bagaimana saya tidak gembira ya Rasulullah, engkau mendoakan untuk saya dengan doa yang demikian. Lantas Nabi mengatakan, ya Aisyah, demi Allah, itu adalah doa yang aku panjatkan setiap malam untuk umatku.